Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Ross lulus pindaan perlembagaan bersatu. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS telah meluluskan usul pindaan perlembagaan bersatu, kata Ketua Armada Parti itu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad. Sehubungan itu katanya langkah seteru bersatu adalah mengosongkan 6 kerusi parlimen supaya pilihan raya kecil dapat diadakan. Rose telah lulus permohonan pindaan perlembagaan bersatu yang membolehkan kami mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Langkah seterusnya mengosongkan kerusi-kerusi mereka ini untuk PRK.